Allah tidak memandang wajah kita, tidak memandang fisik kita, tidak memandang pakaian kita. Tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati, sebagaimana disebutkan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum, innama yanzur ila qulubikum." Yang ditatap adalah hati. Sebagaimana kita malu kalau wajah kita ini ada kotoran, kita malu ketemu orang. Bahkan beberapa orang kalau ada jerawat tumbuh dia malu, minder. Bahkan lagi kalau seandainya ada terkena tinta di wajahnya dia malu. Maka bagaimana halnya hatinya tatkala dia gunakan menghadap Allah, sebab hati itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah seseorang malu ketika Allah menatap kepada hati orang tersebut, didapati di dalam hatinya ada dengki, ada iri, ada cinta kepada hal-hal duniawi, ada riya, ada ujub, ada banyak penyakit hati.